Saudara, Bupati Bengkalis Kasmardi secara resmi membuka pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-47 tingkat Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Bukit Batu. Meski dilanda hujan, pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-47 tingkat Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Bukit Batu tetap berlangsung hikmat. MTQ ini dibuka secara resmi oleh Bupati Bengkalis Kasmardi dan turut dihadiri Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso serta segenap unsur Forkopimda Kabupaten Bengkalis serta masyarakat Kecamatan Bukit Batu dan sekitarnya. MTQ berlangsung selama 7 hari, dimulai tanggal 14 hingga 20 November 2022, dan diikuti sebanyak 491 peserta perwakilan kecamatan sekabupaten Bengkalis. Bupati Bengkalis Kasmardi berharap para peserta bisa bersaing dengan baik dan pelaksanaan MTQ ini bisa berjalan dengan lancar hingga penutupan nantinya. Hari ini kita patut bersyukur karena hujan merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami juga berharap kepada seluruh peserta, mari bersama-sama kita bermusabaqoh. Mudah-mudahan dengan musabaqoh ini kita Kabupaten Bengkalis selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada para peserta tetaplah berjuang dengan kemampuannya. Ikut hadir dalam malam pembukaan Wakil Bupati Bagus Santoso, Ketua DPRD Bengkalis Hairul Umam, Sekda Bengkalis, Ketua LPTQ Provinsi Riau, Ketua TPPKK Kabupaten Bengkalis, Ketua DWP Kabupaten Bengkalis, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dari Bengkalis, Randy Ardiansyah melaporkan.